Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga di sore kali ini pemirsa Jalur Bonsai dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kali ini Jalur Bonsai akan mereview bahan-bahan bonsai yang berada di tempatnya Bu Vika. Selamat sore Bu Vika. Nah, ini sudah siap nih bahan-bahan bonsainya yang akan kita cek harga satu persatu ya. Puh, mantap-mantap Pak Bu Vika bahannya. Ini pohon apa ini Bu Vika? Beringin Filipin, Pak. Beringin Filipin. Wah, ini bonsai wanita dari Tuban ini luar biasa. Dan yang di hadapan Bu Vika ini? Sianci, Pak. Pohon Sianci ya. Langsung aja kita cek harga ya. Untuk bahan bonsai Sianci. Puh, ini sudah matang ya, siap kontes ya. Dan potnya juga pakai keramik Bu Vika ya? Iya, Pak. Wih, cakep sekali bahan bonsai Sianci ya. Ini perantingannya sudah matang. Nah, sambil diputar. Dan sudah pakai pot keramik ya. Wih, cantik potnya. Untuk ketinggiannya Bu Vika? 1,5 cm, Pak. Kurang lebih kisaran di 30-35 cm ya. Wih. Dan untuk bahan bonsai Sianci ini dibuka dengan harga berapa ya? 1.200.000, Pak. 1.200.000, masih bisa nego ini ya? Iya. Nego tipis-tipis ya, ini bahan bonsai Sianci, cakep sekali. Cukup dengan harga 1.200.000, bisa dinego. Langsung nanti japri nomornya Bu Vika yang ada di bawah video ini. Oke, kita lihat pohon berikutnya. Naik. Langsung sudah. Sancang. Piro kuwi? 500. Ngarepe kok kene, ngarepe. Nah. Nah, sip. Dan ini ada lagi bahan bonsai sancang ya. Wih, cakep sekali. Daunnya sudah lembut dan perakarnya mencengkeram ya. Untuk ketinggiannya coba Bu Vika. Pakai cengkal dari belakang coba. Kurang. Nah. Kisaran di 20 cm ya. Kecil ya. Tapi sudah matang ini, untuk perantingannya bagus. Sambil diputar, kaki-kaki putar keliling ya. Bahan bonsai sancang untuk mame-mame ya. Wah, program akar pecah batang ya. Untuk proses seperti ini butuh waktu yang lama ya. Kurang lebih berapa tahun ini Bu Vika? 2 tahun, Pak. 2 tahun ya prosesnya. Wah, mantep. Bahan bonsai sancang. Ini dibuka harga piro Bu Vika? 400, Pak. 400.000. Wih, murah sekali, sudah sama potnya ya. Iya. Sudah ada potnya, tinggal pajang, cukup dengan harga 400.000 di Bu Vika. Kita lihat pohon berikutnya. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini Bu Vika? Mustam, Pak. Wih, mustam. Ini ori ya? Iya. Ori di batu ya. Wih, ini juga sudah rawatan lama ya. Bahan bonsai mustam. Ori di atas batu. Wih, cakep sekali. Dari tampak belakang juga asik. Dan dia nempel di batu ya. Asli hidup di batu, diambil sama batunya ya. Nah, dari alamnya sudah kayak gitu. Perantingannya kita lihat dari bawah asik. Dengan ketinggian kurang lebih pas. Kisaran di 25 cm ya. Wih, dibuka dengan harga piro Bu Vika ini? 1 juta, Pak. 1 juta ya untuk bahan bonsai mustam. Kondisi sangat subur sekali, terawat. Sudah ada potnya, potnya merah merona. Cukup dengan harga 1 juta ya. Bisa nego tipis-tipis ya. Langsung saja nanti japri di nomornya Bu Vika. Nah, dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini Bu Vika? Sisir, Pak. Pohon sisir ya. Coba ketinggiannya, cukup tinggi ya, gaya ngebuncin. Di 2 jengkal ya, kisaran di 40-50 cm. Wih, cakep sekali bahan bonsai sisir di atas batu ya. Dan ada semennya sedikit untuk menutup. Nah, ini sudah wiring, tinggal potong-potong untuk cuttingnya ya, untuk merapatkan daun. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 40 cm. Dibuka dengan harga berapa Bu Vika? 200, Pak. 200.000 ya bahan bonsai sisir, cukup dengan harga 200.000 rupiah. Mantep ini. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini Bu Vika? Beringin Filipin, Pak. Beringin Filipin ya, ini daunnya kecil sekali ya, selembut ini ya daunnya. Mantep ini.
dan diprogram di batu ya, karakter batunya juga bagus banget, runcing-runcing. Ini akarnya sudah merangkul batu. Nah, ini prosesnya lama sekali ya untuk membentuk seperti ini. Mantap, kita lihat dari agak jauh. Wih, coba diputar sedikit bibitnya. Kita lihat dari beberapa sisi ya. Depan belakang, wih, mantap. Ini juga ada kayak lorongnya ya. Luar biasa karakter batunya juga, didukung pohon yang sudah jadi. Tinggal pajang aja, ini luar biasa cakep. Ketinggian Bu Vika coba. 50-an ya, kisaran di 50 cm ya, hampir 3 jengkal yang sudah pakai pot ceper juga, cantik. Untuk harga sampai piro Bu Vika pohon kayak gini Bu Vika? 2 juta, Pak. 2 juta ya. Wih, ya. Mau mantap ini. Bahan bonsai apa namanya? Beringin Filipin. Dibuka dengan harga 2 juta rupiah, masih bisa dinego ya. Di tempatnya Bu Vika ini enak, negonya nanti langsung japri aja. Nanti bisa langsung kirim-kirim. Pohon beringin Filipin cukup dengan harga 2 juta rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini? Sancang, Pak. Sancang ya. Wih, ini juga sudah rawatan lama Bu Vika ya. Daunnya kecil sekali, sudah lembut. Triple ya pohonnya, ada 3 pohon sudah terbentuk ya. Untuk alurnya tinggal merimbunkan saja. Cakep sekali bahan bonsai sancang ori Mbak Vika ya. Iya Pak. Ini sancang ori ya. Wih, mantep. Dan daunnya lembut sekali. Untuk bahan bonsai sancang ini dibuka harga piro Bu Vika? 600.000 Pak. Cukup dengan harga 600 ya. Coba ketinggian ya. Ketinggian kisaran di 40-an ya, 35-40. Dan kondisinya subur sekali, terawat. Cakep. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini Bu Vika? Kesambi Pak. Kesambi ya, dia nangkring di batu ya. Cakep sekali. Ketinggian nih Bu Vika coba. Ketinggian kisaran 50. Kisaran di 50 cm ya. Ini ori di batu ya. Pohonnya sampai kayak gini. Karakternya tua banget ini. Bahan bonsai kesambi ya. Nah, dia merangkul batu kayak gini. Dan ini daunnya juga habis di pruning. Wih, karakternya cowok ke penyebahan bonsai kesambi. Iku harga piro Bu Vika kayak gini Bu Vika? 400 Pak. Bahan bonsai kayak gini cukup 400.000, gak keliru ya harganya Bu Vika ini. Murah. Wih, meriah Pak. Pokoknya murah meriah Bu Vika ya. Sing penting laris terjual. Yeah. Oke, siap. Bahan bonsai kesambi cukup dengan harga? 400.000 rupiah. Mau mantap ini. Nah, dan ini ada lagi? Sakura Pak. Bahan bonsai sakura ya. Ini diprogram di batu. Wih, cantik sekali. Sudah diwiring. Kawatannya juga bagus. Bahan bonsai sakura diprogram di atas batu ya. Iya. Dia akarnya sudah mencengkram batu dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 25 cm, 27 cm. Dan dibuka dengan harga? 150 Pak. 150? Wih, iya. Pohon kayak gini kok cukup 150 Bu Vika ini. Wih, mantap sekali, murah sekali ini. Bahan bonsai sakura cukup dengan harga 150.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai kibesi Pak. Kibesi ini ori Bu Vika ya? Ori Pak. Ori di batu. Wih, mantap sekali, subur sekali ini daunnya. Hijau banget ini, cuma kurang naik sedikit ya karena untuk penyuburan masih tertanam. Nah, dia nempel di batu, masuk di batu ya. Ini karakter batunya juga bagus. Wih, cantik sekali. Bahan bonsai kibesi dibuka dengan harga? 200.000 Pak. Cukup dengan harga 200.000 ya. Kondisi sangat subur terawat. Pohon kibesi dengan harga cukup 200.000 rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini Bu Vika? Legistrum Pak. Legistrum, ini pohon impor ya ini. Ini tidak ada ini di alam sini.
daunnya kau kecil mengkilat ya, mirip anu, mirip sianci, apa namanya, hokianti, cuma lebih bagus ini. Daunnya agak bulat dan pohonnya sebesar ini ya. Mantep ini. Gaya demek pohon legistrum. Kaki luar biasa Bu Vika ya. Iya Pak. Wih, mantap sekali. Kondisi sangat subur dan masih pengelosan ranting untuk melanjutkan ke perantingan selanjutnya. Dengan ketinggian kurang lebih? 20. Kisaran di 25 cm ya. Pohon legistrum ini harga piro, Mbak? 800, Pak. 800? Iya. Wih, nggak nyampe 1 juta ya. Bahan bonsai legistrum, cakep sekali, cukup dengan harga 800.000. Masih bisa dinego tipis-tipis saja tapi. Mantap sekali, cakep ini, rekomend banget. Dan ini ada lagi. Pohon apa ini? Serut, Pak. Serut ya. Ini mateng banget ini perantingannya. Wih, sampai kayak gini ya. Lembut sekali, sudah sampai cicit ranting ya. Tahapan cutting ya. Dan dia nancep ori di batu Bu Vika ya. Iya Pak. Ini awal pohonnya dari tengah ya. Yang bawahnya ini juga dia tumbuh dari tengah-tengah batu. Batunya runcing ke atas. Coba dicengkal dari samping ya. Nah, kurang lebih 2 jengkalan ya. Kisaran di 45-an. Kisaran di 45 masih ada yang masuk juga. Pakai pot cepar, cakep. Wih, mantep ini. Siap pajang Bu Vika ya. Wih, bahan bonsai serut ya. Nancep ori di batu. Istimewa sekali. Ini bekas-bekas betel ya. Untuk pohonnya jadi dia hidup di batu ya. Batu yang besar jadi diambil batu sedikit gitu. Diukir secantik ini. Wih, cakep. Dan bahan bonsai serut ini dibuka harga piro Bu Vika? 1.200.000 Pak. 1.200.000 padahal ini rawatan hampir 3 tahun 4 tahun loh untuk pohon kayak gini ya. Ini bekas kawatannya juga sudah hilang. Cukup dengan harga 1.200.000, sangat murah ini. Mantap sekali. Oh, ini bonsai-bonsainya Bu Vika. Dan ini ada lagi apa ini? Sancang ya? Iya Pak. Wih, pohon sancang ya. Ini karena pohonnya pecah tadi tidak diputar ya. Ini harga piro Bu Vika? 200 Pak. 200 ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa tanya Bu Vika untuk videonya dan fotonya. Dan di sini juga masih banyak sekali. Wah, ini koleksi-koleksinya Bu Vika ya. Ngawur ini. Pohonnya cakep-cakep sekali. Dan ini ada lagi pohon bunut. Sebentar lagi kita cek harganya. Dan ini ada lagi pohon apa ini Bu Vika? Serut ya? Iya. Wih, cakep sekali. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 50-an ya batunya. Wih, cakep sekali. Ini pohonnya nancep di atas batu ya. Gayanya unik sekali. Untuk bahan bonsai serut ini harga piro Bu Vika? 800 Pak. Cukup 800 ya. Pohon ini ya, ini pohonnya ini. Nah, bisa ditunjukkan ini pohonnya. Karakter sangat tua dengan harga cukup Rp800.000. Dan di sini ada lagi bunut. Bahan bonsai bunut ya. Iya. Wah, ini daunnya merah sekali. Dan di setting ada batunya juga ya. Lumayan besar Bu Vika ya. Iya, Pak. Itu harga piro Bu Vika? 1.500. 1.500 ya. Mana lagi Bu Vika? Nah, kita ditunjukkan di sini ada pohon santigi ya. Iya. Dan ini pohon santigi program di batu. Ini iki piro Bu Vika? 500, Pak. 500.000. Iya. Wih, murah sekali. Dan ini ada lagi serut. Serut ya, ngerap ya, panjang. Panjang pot piro Bu Vika itu? 1 meter, Pak. Kisaran di 1 meter ya, karakternya pohonnya juga tua banget. Wih. Dan untuk pohon ini harga piro Bu Vika? 2 juta, Pak. Cukup dengan harga 2 juta ya. Dan di sini perantingannya juga sudah rapat sekali, matang. Dan di sini ada lagi bahan bonsai serut jumbo ya. Wih, mantap sekali, besar sekali pohonnya, bisa dipegang. Nah, ini pohonnya besar sekali ya. Karakternya luar biasa dengan kaki-kaki yang bagus. Wih, ketuaannya. Kondisi sangat subur, terawat.
Nah ini piro Bu Fika harga? 4 juta Pak. Berapa? 4 juta. 4 juta ya, bahan bonsai serut seperti ini cukup dengan harga 4 juta rupiah. Ini daunnya sudah lembut. Dan di sini ada lagi apa ini? Pohon apa ini Bu Fika? Pohon apa ini Bu Fika? Legundi. Legundi, Bu Fikanya lagi gak konsen ini ya. Nah, ini karakter pohonnya luar biasa ya, bisa dipegang. Wih, mantep. Angker sekali. Ketinggian kurang lebih kisaran di 70-an ya. 70-80 cm dan dibuka dengan harga 1.500, Pak. 1.500. Wih, ini karakter pohonnya. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut. Wah, ini juga cakep sekali dengan panjang pot kurang lebih 1 meter, Pak. Dengan panjang pot kurang lebih 1 meter ya, ini. Dan dibuka dengan harga 2.500, Pak. 2.500 dan di sini ada lagi bahan bonsai wahung ya. Wahung sambung sancang ya, ini daunnya sudah lembut sekali. Karakter pohonnya juga tua banget dan ini dibuka dengan harga 1 juta, Pak. 1 juta ya, ini yang sudah siap meluncur ya. Dan ini ada lagi juga bahan-bahan bonsai asem Jawa ya. Asem Jawa jumbo. Ada pohon serut dan lain sebagainya. Ini serut ini berapa, Bika? 700, Pak. 700.000. Wah. Bahan bonsai serut ori di batu cukup dengan harga 700.000. Dan di sini ada lagi asem Jawa. Asem Jawa ya, ini habis diperuning ya. Wih, luar biasa besar sekali. Dan untuk asem Jawa ini dibuka dengan harga 5 juta, Pak. 5 juta rupiah pohon sebesar ini. Nah, itu tadi bahan-bahan bonsai di tempatnya Bu Fika. Terima kasih Bu Fika sudah diberi kesempatan mereview bahan bonsainya. Dan semoga laris manis. Amin. Nah, kepada pemirsa Jalur Bonsai dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti kami, Budi Prabowo dari Jalur Bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.